Guys, lagi jam 1 malam di Balikpapan, baru pulang kerja. Dan istri langsung minta belikan makan, karena belum ada makan. Let's go, kita cari makanan yang enak tengah malam. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Jadi saya semangat uploadnya. Era mau ke Pasar Setinggan, depannya Ria Laundry. Lalapan tengah malam, ada nasi goreng, mie kuah dan lalapan. Berapa satu dada gitu? Apa ini? Berapa dada? Hah? Pakai lah. Oh iya, itu tiga ya. Belajar buat nasi goreng di mana? Siapa? Ibu. Kepinya aja nggak siapa. Tahu-tahu pernah kerja di restoran kan? Wah. Buka dari jam berapa? Setengah tujuh. Iya. Sampai? Cukup. Oh, emang malam ya? Iya. Sampai sholat subuh ya? Iya, sholat subuh masih ada. Terus keren nih Bu ya. Sendirian aja Bu ya? Iya. Berapa nasi goreng gitu? 12. Nasi goreng apa ini? 15. Oh, nasi goreng maut ya? 15.000. Non, iki masih bisa. Yo. Ah, gila banyak emosi. Ayo lapannya. 23.000 sama nasi. Ibunya sendirian aja jual nasi goreng, lalapan. Oh, ajan asar bangun ya? Tuh ibunya goreng ayam, goreng nasi. Keren keren. Ngomong orang mana kenyang strong. Berapa lama saya jualan? 1 tahun. Di sini? Saus tiram itu Bu ya? Iya. Minyak wijen, lain?
nasi goreng gini berapa? 12. 12 ribu ya? Ya. Banyak lagi porsinya. Nasi goreng ibu apa yang namanya? Apa? Ibu siapa? Banyak. Namanya ibu. Puas yang kursi besar.